10 pasangan pemain sinetron ini mesranya bikin baper. Ada idolamu? Dilansir dari IDN Times, bekerja di satu bidang yang sama tak jarang membuat para artis menemukan tambatan hati dan akhirnya menikah. Itulah yang dialami oleh pasangan suami istri berikut ini. Sama-sama berprofesi sebagai pemain sinetron dengan jadwal syuting yang padat, rumah tangga mereka tetap selalu harmonis. Bahkan beberapa dari mereka ada yang berawal dari cinlok. Beberapa lagi juga sering bermain di judul yang sama setelah menikah. Inilah 10 pasangan pesinetron yang kemesraannya selalu sukses bikin penggemar baper. 1. Menikah sejak 2006, Fathir dan Vera Feriska masih lengket seperti masa pacaran. 2. Meskipun di sinetron Doni Mikael menyelingkuhi Aryani Fitriana, di kehidupan nyata mereka adalah pasangan yang jauh dari gosip. 3. Pertama bertemu saat Alicia Subandono masih SMP. Siapa sangka belasan tahun kemudian Dude Herlino menjadi ayah dari dua anaknya. 4. Pernikahan mantan raja dan ratu sinetron 90-an, Anjasmara dan Dian Nitami, sudah memasuki tahun ke-21. 5. Berawal dari sinetron Cinta Amarzoni dan Iris Bella, akhirnya berlanjut ke dunia nyata, dan kini mereka tengah menanti buah hati. 6. Satu lagi nih pasangan pesinetron yang rumah tangganya awet, Jonas Rivano dan Asmiranda yang sudah 6 tahun menikah. 7. Sempat berpisah lalu rujuk, rumah tangga Tengku Rian dan Vira Yuniar harmonis hingga kini, 16 tahun menikah. 8. Kisah cintanya penuliku, Roger dan Warta akhirnya resmi menjadi suami Cut Mayriska yang kini sedang mengandung. 9. Pasangan pesinetron Citra Kirana dan Reski Aditya juga tengah bahagia menanti anak pertama mereka. 10. Sudah 4 tahun bersama, Stephen William membuktikan dapat menjadi suami yang baik untuk Celine Evangelista. Itulah dia pasangan pesinetron yang rumah tangganya selalu harmonis dan bikin baper. Dari 10 pasangan ini, mana idola kamu?